Kembali lagi dalam rancangan Rasa-rasa Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Andi dan juga viewers, tercinta kita yang ada di Malaysia dan Indonesia. Apa kabar Kak Robi? Oke, sehat Andi, sehat. Nah, ini episode kali ini Kak Robi yang akan kebagian untuk memasak ya. Kali itu Kak Robi punten. Tapi sebelumnya Andi, kita mesti promo kalau Andi. Benar. Kita tuh sini udah boleh dilayani. Nah, untuk teman-teman kita yang ada di luar sana di Indonesia ataupun di Malaysia, kalau misalnya terlewat nih episode sebelumnya, bisa nangga our page Facebook kita di Rasa-Rasa Borneo. Teman-teman boleh di like, di share dan komen, dan juga di subscribe secara berjamaah. Alright, hari ini Kak Robi masak apa sih? Kak Robi nak mula rendang. Rendang. Nama menu Kak Robi adalah rendang daun jabang. Rendang daun jabang. Ini saya juga dengar daun jabang. Sepertinya untuk resep sebelumnya Kak Robi sudah mengolah daun jabang ya. Ya menjadi keropok. So kali ini lebih berbeda lagi yang akan Kak Robi tampilkan ya. Iya. Jadi. Itu mari kita buat. Nah, pertama apa yang disebut? Pertama-tama Kak Oki nak minta tolong Andi iris bawang merah dan juga geprek tukuk. Ini iris halus atau tipis ya? Ini di iris halus, yang ini di geprek kasar. Oke. Dalam masa ya Kak Oki akan blend kering kunyit dan juga cili padi. Mula-mula Kak Oki perlukan panaskan dulu. Kak Oki memerlukan bantuan Andi. Apa untuk saya menuang. Apa tuh? Untuk Kak Oki menuang santan. Menuang santan. Bukan diminum ya? Jangan diminum, dan tuang. Nah, setelah santannya dimasukin, selanjutnya? Selanjutnya kita masukkan cili padi dengan kunyit tadi. Cili padi dengan kunyit tadi yang sudah di-blend kering. Kita masukkan Kusuk. Saya sudah tahu namanya kusuk atau ikan bilis ya, atau kita bilangnya ikan teri di Indonesia. Lepas kita masukkan serai masuk aja. Dan masukkan bawang merah. Pasti terkata. Okey, masukkan bawang merah. Itu kita memang akan menggorengnya ataupun sampai dia kering. Sampai dia pecah minyak berarti nanti. Sampai dia habis kering ya. Baru dimasukin bahan-bahan yang lainnya. Iya, benar. Andi, sudah keluar minyak dari santan dia tadi. That's why enggak perlu pakai minyak, jadi sudah dari santannya keluar ya. Wanginya juga bilangnya gurih-gurih gimana gitu ya. Ini bilangnya udah keluar minyak. Selanjutnya kita akan masukkan bahan utama. Tapi sebelum itu Andi, lebih baik kita meletak dulu bahan pengasah. Supaya kita dapat mengasah. Alright. Cukup rasa ya Kak Robi ya. Ini sekitar 1 sudu atau setengah sudu teh Kak? 1 sudu setengah. Kecil aja. Maksudnya kita masukkan Gula perak. Masukkan gula perak. Kita letakkan sedikit karena kita dah pakai ni aja tadi. Kusuk ya, jangan terlalu banyak. Baiklah Andi, masukkan lagi Andi sampai habis. Jadi ini mungkin kalau misalnya menggunakan kucuk yang lebih muda lebih bagus ya kalau. Oke. Yang inilah lamaknya kita perlu mengaduknya. Kalaunya sampailah nya kering. Kering ya. Oke,
Alright, Karoki, sudah selesai masakannya. Apa tadi namanya, Karoki? Aduh, namanya rendang daun jabang. Rendang daun jabang. Biasa. Sangat mudah cara buatnya ya, Karoki. Nah, untuk viewers-viewers kita-kita yang ada di luar sana di seluruh Nusantara, kalau sudah terlewat di episode sebelumnya ya, Karoki, ya, bisa lihat di page Rasa-Rasa Borneo. Boleh di like, boleh di share, boleh di komen, dan juga boleh di subscribe secara berjamaah. Nah, kalau gitu teman-teman, kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang, masih dalam rancangan Rasa-Rasa Borneo.